Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Belajar Rajin. Jadi konten hari ini yaitu cara menghitung jumlah genteng untuk atap 5. Coba mencontohkan. Di sini kemarin ada bangunan pelana yaitu 5x7 dan overhang 1 meter serta atau gimbalan 1 meter sudut 35 derajat. Nah, hasil dari gentengnya adalah 1125 lembaran. Nah, gimana kalau semisalnya ini dijadikan 5 dan berapa jumlahnya? Ya, pertama-tama kita buat bangunan ini seperti ini ya, dan over tag-nya 1 meter. Seperti ini ya. Jadi ini arah jatuh air. Dan di sini panjangnya 71 meter untuk gimbalannya. Ini untuk ringnya 1 meter serta bentangannya 5 meter. 1 meter 1 meter gimbalannya. Nah, oke, kita hitung untuk luas atap tersebut. Jadi hitungannya hampir sama. 5 ditambah 1 meter ditambah 1 meter dikali 7 ditambah 1 meter tambah 1 meter sama dengan berapa? Berarti 7 dikali 9 63 meter persegi. Ini datar ya. Nah, gimana untuk cari kemiringannya? Sama seperti planak kemarin, dibagi cos 35 derajat. Gitu. Jadi sama, pokoknya sama seperti kemarin. 7 6,9. Hanya perhitungannya tuh untuk genteng tuh dia ditambah gitu. Nah, sama seperti kemarin juga, 76,9 meter persegi dikali 1,62 gitu hasilnya. Rp124,578 kita bulatin ya, jadi 125 lembar. Nah, untuk bidang 5 sini dia perhitungannya nanti ditambah sekitar 25% dari nilai 125 ini. Jadi misalnya 125 ya, tambah 25%, hasilnya berapa? Jadi 125, 25% nya dari 125. Jadi ini sekitar 31 ya gua. Nah, dari nilai 125 ditambah 31 buah atau lembar sama dengan berapa? 156 ya. 31635 156 lembar. Oke. Jadi kebutuhan untuk genteng 5 ini 156. Ini kurang lebih, tapi dari rangkaian tersebut di atas ini ya. Ini
Yang membedakan adalah nanti pemasangan saat tukang menginstal. Jadi saat terkadang tuh tukang kan beda-beda, ada yang pas, ada yang terbuang gitu. Tapi kita nggak masalah. Jadi paling tidak kita tahu hitungannya seperti ini. Jadi kadang kan kalau misalnya kita kurang, nanti balik lagi, dan biasanya juga terpaut. Jadi hitungannya jadi ada pembengkakan gitu saat pemasangan, karena bolak-balik harus ongkos kirim. Nah, ini saya alami seperti ini karena saya hitungan salah atau tidak apa, paling enggak lebih 3 atau 5 kan lumayan, atau 2 gitu. Cukup siapa soalnya 5 lebih banyak menggunakan genteng metal, karena apa, di sini pegesan banyak yang terbuang, walaupun secuil kepake, tapi walaupun sedikit yang terpakai, tapi dia menggunakan satu lembar gitu. Oke, sekian dari saya, Baja Gajeng, semoga berguna dan bermanfaat. Channel ini seputaran baja ringan dan genteng metal serta halo dan